teman-teman, selamat datang di Slovenia. Kembali lagi. Ini kita sedang berada di pom bensin, teman-teman. Pak suami lagi isi bensin. Kita hari ini hari Sabtu, kita mau pergi ke taman bunga yang sangat terkenal sekali di Slovenia, teman-teman, dekat dengan ibu kota Ljubljana. Kira-kira 1 jam perjalanan dari sini, dari tempat kita Maribor. So, nanti di sana tuh banyak sekali bunga-bunga, teman-teman. Ada tulip segala macam. Jadi, I'm so excited sekali untuk melihat taman bunga di sana. Nanti aku mau tunjukin ke kalian seperti apa taman bunga yang ada di tempat yang akan kita kunjungi. So, ya ikutin kita hari ini. Udah sampai di parkiran. Loketik. Tiketnya teman-teman 9,50 sen. Yawan. Man. Bunga tulip. Patung apa ini ya? Anjing? Atau patung apa ini? Tuh. Di sebelah sana juga ada. Iya, ada patung babi. Ada patung babi. Babi. Oh. Ada patung babi merah, teman-teman. Ada ini loh. Apa nih namanya ya? Yogyakarta. Oh, kita lihat sana yuk. Ih, tulipnya warna putih. Putih, I don't know. Tuh, ada yang foto dengan babi-babi. Di sini nemu Indonesia, teman-teman. Yogyakarta 2013. Ini kayak pedepokan gitu ya. Biasanya di sini katanya bikin untuk pertemuan atau meeting gitu. Kalau ada acara. Ini benar-benar kerasa kayak di Jogja. Tuh, ukiran-ukirannya. Ukiran-ukirannya, tuh. View dari sini. Ih, ya. Yeah. It's like Balinese. But Jogja so. Ukiran-ukirannya. Tuh. I don't know what this is. This mean? Embassy of Indonesia. Yeah, they make it yeah here. The embassy, they thank for helping building Yogyakarta House to company to it, not help. They make Indonesia. Thank you.
cherry ya. That one. Nih cherry. That is so cool. Like we have in home. But it's like cherry. Yeah. Cherry ya? Tuh. Warnanya pink teman-teman. This one also. White cherry. I think this is white cherry. Apple. Apple. What kind of apple this one? Yang sebelah sini taman bunga apa namanya? Roses, mawar teman-teman. Jenis-jenis bunga mawar tuh. Tapi kalau bunga mawar itu mekarnya nanti summer. Terus ada patung ini, patung siapa ini ya Bunda Maria? Tuh. Nama-namanya. Lanjut. Nanti kita mau ke sana. Tapi kita mau keliling dulu sebelah sini. Kereta lewat. Oke, lanjut. Kita mau ke tulip sebelah sana. Bunga tulip. Warna merah pink. Wow, ini tulipnya warna putih sama pink. Ini ada patung, I don't know, patung apa ini? Patung anjing atau? Ya anjing. Warna merah sama warna biru. Come. Same face. Okay. What is that? Ah, let's see. Oh, panas sekali di sini. Di sini ada jam matahari, teman-teman. Tuh. Jam 10, 11, sekarang jam 11 lebih. Dan ini bayangannya, bayangan tiangnya ini. Pas. Pas banget. Wow. Keren ya. Yeah, outside is for winter time, here is summer time. Which one? Out Roman numbers longer. For winter time. Ah. Jadi kalau yang di luar ini yang pakai nomor Romawi ini untuk jam untuk musim dingin. Sedangkan yang pakai nomor abjad ini ya. Pakai angka ini. Ini untuk summer. Tuh. Aku deketin ya. Sekarang tuh jam 11 lebih, teman-teman. Dan di sini bayangannya ini pas dong. Pakai ini. Keren ya. Kayak tau. Tuh ada informasinya tuh. Oke, let's go. Ini ada tulip warna merah. Foto-foto dulu. Bunga tulip. Seberang sana juga bunga tulip, banyak banget.
That's a plant market ya. Yeah. We going here first ya. Tuh. Bunga tulipnya warna-warni, teman-teman. It's real ya. Tuh. Ada yang warnanya kuning, violetna, rumena, bella, so many color. Narcissa. Oh, ini bukan tulip, teman-teman. Tuh, Golden Bay. Carlton. Ini juga. Ih, warnanya cantik kali perpaduannya itu. Ada oranye, kuning, putih. Ada yang putih. Ini juga warnanya kuning, warna putih. Ada danau. Ada pakis juga di sini, teman-teman. Tuh. Eh, ini pakis nggak sih? But I think it's different kind of. Ya, yeah, yeah. Sebelah sana ada air terjun mini. Air terjun mini. Kita mau ke sana. Kan kalau di Indonesia ini ikannya digoreng. Jadi ikan goreng. Ini banyak kali. So big. Yeah. It's so big. Wild garlic atau bawang liar, teman-teman. Di sini ternyata banyak. Tuh. Tapi di Maribor nggak ada, nggak nemu. Banyak banget. Wild garlic.
Kita mau keliling lagi. Ini kita nggak tahu kemana. Mengelilingi jalan ini. So beautiful day. Ada siapa tuh? Tok tok tok, Doberman. Wah, panas sekali. It's so hot here. Di tengah-tengah rumah kaca. Oke, teman-teman, kita mau balik karena ternyata tidak terlalu banyak bunga di sini. Adanya banyak pakis. Tuh. Ya, teman-teman, pakisnya mantap seger-seger nih. Kalau dekat rumah dibawa pulang. Ada air terjun. Okay. Ada patung lagi tuh. Patung apa itu? Anjing apa itu ya? Di sebelah sana ada tulip juga. Kita mau ke sana. Let's go. Ada kafe. Ada kafe. Rusa-rusaan. Tuh. Patung-patungnya dari kayu. Unik ya. Ini ada bunga, teman-teman, warnanya ungu dan banyak lebahnya. I don't know what this flower name. Silat ulit. Kita lagi nunggu makan siang. Orange juice. Orange. Makan siang kita. Daging, roti. Salad. Kita mau lihat tanaman-tanaman, teman-teman, yang bisa dibawa pulang, dibeli. Ikai toh. What is mama have, I think? Ani, let something flower. Oh, that's ya, mama buy that one. Nih. Lagi cari tanaman cabe, teman-teman. This is mama have already ya. Yeah, mama will plant this. I want this one. Honey, I want this one. Aku mau beli cabe yang ini.
Awu, cina lo. Bring bring. Beli ini cabe mau ditanam di balkon. Ada cabe, ada ini. Kai. Lemon grass. Ada serai, teman-teman. Ya. Tapi kita sudah punya di rumah. I will see again what maybe I can. Ini apa nih ya? What is this? This is mama have ya? Oh. Onion ya. Tomato. Look, our balcony is so big. And now I want grow everything. You don't have the spinach water. Mencari kangkung teman-teman, tapi enggak ada di sini kangkung. They don't have ya. Salad tuh. Ini I don't know. Oh, this is basil ya. I think. Basil. Ini salad semua ini salad. Seger banget. Aku sebenarnya tuh pengen ini, teman-teman. Pengen beli strawberry ini. Tapi di rumah masih kita sudah punya. Jadi udah beli itu aja.